Sementara itu, menerusi catatan terbaru di Twitternya, Perdana Menteri menulis empat aspek utama iaitu pendidikan, kesihatan, pembangunan infrastruktur dan revolusi digital perlu diberi tumpuan dalam menjayakan agenda transformasi negara. Dato' Sri Najib Tun Razak menjelaskan aspek-aspek itu mampu menjadikan negara dihormati dunia dan berdiri sama tinggi dengan kuasa-kuasa besar dunia. Kesemua aspek itu penting dalam membentuk masyarakat Malaysia moden dan berdaya saing tinggi. Melaluinya, rakyat akan dilengkapkan dengan persefahaman, pengetahuan dan pendidikan tinggi. Selain itu, mereka mampu berjaya di tanah air sendiri dan di persada antarabangsa. Apa yang penting, tiada golongan yang diabaikan, dipinggirkan atau ketinggalan. Anak-anak Malaysia juga mendapat manfaat melalui kualiti hidup yang tinggi dengan akses dan peluang yang saksama.